Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Sekarang kita di misi The Oasis setelah kemarin kita misi Sand of Time. Sekarang kita akan menyelesaikan misi The Oasis. Di sini kita melawan Saladin. Untuk goal yang diberikan itu sama guys ya, cuman musuhnya sekarang satu lawan satu guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai bagaimanakah kekuatan Saladin. Biasanya Saladin itu kuat guys. Oke, langsung saja kita bikin di sini stok file seperti biasa teman-teman. Nah, kemudian kita bikin pasar dan juga lumbung pakan. Oke, kita sudah membuat lumbung pakan teman-teman. Kita langsung membuat stok file yang besar saja sekalian ya. Oke, kemudian kita bikin rumah teman-teman. Rumah alias hovel. Kemudian kita segera membuat penambang kayu seperti biasa, penambang batu dengan dua sapi. Kemudian ini guys. Selanjutnya kita langsung membuat tempat penyimpanan ini guys ya. Tempat penyimpanan ini. Senjata dan juga engineering, jangan lupa engineering, lalu barracks, dan juga ini guys, jangan lupa. Kemudian kita langsung membuat namanya ini guys, pertanian. Oke, di sini kita bikin pertanian, kemudian kita tambah lagi kayu teman-teman. Oke, di sini satu untuk sapi-sapi teman-teman. Kemudian satu lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita lihat Saladin di sini. Kerajaan Saladin baru mulai dibentuk. Kemudian teman-teman, kita harus menyiapkan tower di sini. Karena pasti alurnya itu penyerangannya daerah sini teman-teman ya. Jadi kita harus buat di sini tower. Kemudian tower yang kecil dulu, nanti kalau sudah ada cukup ini koin, kita bisa membuat tower yang lebih besar lagi teman-teman. Karena ini koinnya 2000, jadi kita mainnya santai teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bikin seal di sini teman-teman. Lalu kita lanjut dengan bikin crossbow seperti biasa. Crossbownya kita bikin 10 teman-teman ya. Oke, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk spearman kita jagakan di sini, teman-teman. Selanjutnya, karena produksi ini belum ada, produksi kayu, kita bersabar dulu. Nanti kalau sudah kita bikin pasukan, barulah kita bisa beli yang lain, teman-teman. Oke, langsung kita naikkan di sini. Kemudian kita naikkan lagi di sini. Oke, setelah pertahanan di sini memadai, kita bisa menambah lagi pertahanan di sini, teman-teman. Oke, di sini kita bisa bikin lagi satu menara. Kemudian kita bikin hal yang sama, jadi nanti kita pasukannya itu kita bagi. Di sini kan ada 5 crossbow, kita taruh sini 5, di sini 5. Kemudian kita bikin lagi seal 1, 2. Kita bikin seal, kemudian kita cek pakan. Oh, makanan masih ada, masih ini aman ya. Oke, kayu masih ada 10. Kita bikin saja penambang kayu 3 di sini, teman-teman. Agar supaya stok kayunya kita melimpah. Kemudian kita beli archer. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Di sini juga 5, teman-teman. Kita turunkan di sini. Kemudian kita naikkan yang ini teman-teman. Jangan lupa juga kita taruh api teman-teman, karena biasa kita lupa, jadi tembakannya kurang sakit. Oke, setelah itu kita naikkan crossbow kita 5-5. Oke, ini juga sudah naik, ini juga naik.
Kemudian ini juga naik. Oh, jadi sementara ini dulu teman-teman. Nanti kalau ada tambahan gold kita bisa bikin di sini. Nah, untuk sementara seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kita sudah banyak kayu, kita bisa tambah di sini penambangan batu. Tapi ini kita pindahkan dulu di sini teman-teman. Oke, setelah itu di sini banyak pemotongan kayu. Di sini kan ini karena kita belum ada uang ya. Jadi kita bikin penambang batu seperti biasa. Begini dia. Kemudian sapinya jangan lupa. 3 1 2 3 4 5. Kemudian untuk ini kayunya juga masih disediakan. Oke, kita lihat perkembangan kerajaan Saladin. Di sini belum terlalu ini ya, karena kita sama-sama diberikan uang yang sangat sedikit, paling minimum itu 2000 uangnya. Jadi sangat-sangat minim. Kemudian kita lihat ini dulu, popularity masih satu teks bisa dipajang ya. Kue juga, maksudnya rotinya tidak lama habis. Kita manfaatkan batu untuk dijual. Kemudian kita beli kayu dulu. Oke, selanjutnya kita bikin ini. Penggilingan padi. Padinya 115. Kemudian beli kayu lagi. Bikin pabrik roti. 1, 2, 3. Setelah bikin pabrik roti, ini 160, tidak bisa ya. Jadi terpaksa kita menjual dulu besi. Kemudian kita beli ini. Karena ininya kurang. Karena orangnya kurang, jadi kita bisa membeli membuat rumah lagi teman-teman. Kita bikin dua rumah. Selanjutnya karena ini pasukannya sudah naik ke atas ini, jadi kita hapus saja dulu ini. Nanti kalau kita ada batu lagi, kita mulai pagar dan naikkan. Karena ini sudah lumayan bagus, kita langsung save saja teman-teman seperti biasa. Save 09. Dan langsung meningkatkan kecepatan menjadi speed 90 teman-teman. Oke. Begini kira-kira. Nanti tinggal titik yang harus kita tutup itu daerah-daerah di sini teman-teman ya. Kita kehabisan batu. Oke, jadi kita tutup semua, kita ambil semua guys ya. Jadi kita tutup dari daerah sini, sini ke sini teman-teman. Oke. Spoiling sudah karena kita kehabisan makanan teman-teman. Nah, ini lumayan ada. Sudah makanannya, ibu-ibu sudah mulai memasak roti, kita bisa tambah lagi nih teman-teman. Kita tambah, kasih jalan satu. Langsung buat lagi pabrik roti yang banyak. Kalau sudah bikin pabrik roti yang banyak, sudah boleh, sudah enak. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama teman-teman, karena batu sudah lumayan banyak, kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu. Tutup dulu begini. Oke, selanjutnya ini juga ditutup teman-teman. Ditutup begini. Iya. Tutup sampai di ujung. Kemudian begini dulu dan kita bikin lagi tower di sini teman-teman. Sini kita bikin tower. Oke, setelah bikin tower, kita kasih tangga. Setelah dikasih tangga, kita taruh api lagi seperti tadi. Nah, kemudian ininya di sini dulu. Sini, baru kita patrolikan nanti teman-teman. Nah, ini batunya dan besinya sudah banyak. Besinya kita jual dulu untuk membuat pemanah. Oke, kalau sudah habis, kita beli pemanah. 1, 2, kemudian rompinya juga, jangan lupa, kita beli. 1, 2, popularity is rising. Oke,
karena di sini ladang kita aktif, jadi bagus. Oke, kayaknya kita harus menambah rumah, teman-teman. Nambah rumah dua. Selanjutnya kita jual batu lagi, lalu membeli pemanah lagi dua dan memasangnya, teman-teman, dan membelinya. Oke, 5 taruh sini, 5 lagi taruh sini, 5 lagi taruh sini. Kemudian bikin engineering 2 dan membuat seal. Oke, di sini sudah membuat seal, teman-teman. Ini kita patrolikan, teman-teman, ya. Kita patrolikan ke sini dan seal langsung kita naikkan, teman-teman. Nah, kita naikkan dan langsung ini crossbow-nya kita naikkan di sini, teman-teman. Kita naikkan satu persatu. Ini juga harus crossbow yang naik dulu, karena kalau langsung archer pergerakannya itu cepat. Nah, kalau cepat nanti tidak bagus, teman-teman. Mereka sampai duluan, kita tidak bisa isi pasukan. Kalau sudah seperti ini, waktunya kita tutup. Nah, setelah kita tutup seperti ini, aman deh, teman-teman. Nah, begini, terus begini, dan begini. Nah, ini juga satu lagi kurang. Oke, keep kosong close itu sudah tidak bisa keluar lagi, teman-teman, ya. Nah, di sini tinggal pasang gerbang biar lebih estetik, kita pakai ini. Oke, kemudian satu lagi yang kurang, biasanya Saladin itu menyerang menggunakan katapul atau balista. Kita bisa bikin yang seperti ini di sini. Ah, lalu kita pasang balista, fire balista, maksudnya balista yang di atas, ya. Oke, kayaknya uang sudah tidak ada. Kita jual batu dulu, teman-teman. Oke, di sini kita pekerjakan lagi 1, 2, dan 3. Kemudian pabrik besi. Jangan lupa. Ah, 4 pabrik besi. Kemudian kayu kita banyak sekali, teman-teman. Kita bikin 3 4 5 6 7. Oke, orangnya habis. Kita bisa bikin lagi di sini 1 2 3 4. Kemudian untuk hijauannya di sini kan kosong. Nah, tidak mungkin itu salding ke sini. Jadi kita masih bisa bikin di sini untuk ini, teman-teman. Ah, bikin 2, lalu ini, lalu ladang gandum. Ah, kita bikin ladang gandum, teman-teman. Kita bikin beberapa di sini, ya. Oke, lalu kita kasih gerbang juga di arah ini. Arah mana ini? Arah timur mungkin, ya. Oke, membuat cepat sampai di sini. Jangan lupa kita kasih ini juga. Aduh, nggak bisa lagi. Kita hapus dulu ini, teman-teman. Terus kita pasang ini. Lalu kita pasang ini begini. Ah, begitu dia kira-kira, teman-teman. Kemudian karena kita sudah bikin itu, batunya bisa kita juali. Kayu kita sudah lumayan banyak. Kita bisa membuat ini tempat penyimpanan senjata. Kemudian kita bikin pabrik gada. Karena pabrik besi kan kita banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita ini bikin ini. Bikin gada, teman-teman, ya. Seperti biasa, bikin gada kita. Nah, kemudian teman-teman, kita bisa bikin juga ini rompi, jangan lupa. 3 4 5 6. Setelah itu karena ini sudah ada,
kita bikin pabrik barel karena ladang tan tumbuhan itu sudah ini teman-teman, sudah beraksi, sudah jalan ya. Kita bikin 4. Kemudian batu kita bisa juali lagi teman-teman karena uangnya kita sudah menipis. Habis itu kita bisa membuat ini ferfaktor. Oke, ferfaktor kita bikin tunggu dulu. Kita bikin ini dulu. Engineering bumbung pakan atau tempat penyimpanan pakan kita perbesar. Oke, setelah itu kita baru bisa bikin ini patung-patungan. Bukan patung sih, ini apa ya? Kayak makam gitu ya, teman-teman ya. Kita bikin makamnya sini aja, teman-teman. Lihat itu orangnya menganga-nganga, teman-teman. Oke. Setelah sudah, kita bikin main anak. Dan juga beruang-beruangan, teman-teman. Oke, kita lihat fair faktornya. Sudah plus 4. Tambah tanaman. Oke, dan tanaman kecilnya juga jangan lupa. Oke, sudah. Teks bisa kita kasih 6. 6 teks. Kemudian kita batunya, jangan lupa. Setelah ada barel, barel kan sudah banyak ini. Coba cek. Barel kan sudah banyak. Kayaknya lambat, teman-teman, ya. Kita harus bikin lagi nih, teman-teman. Setelah itu kita bikin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu kita bikin rumah lagi, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Dan jangan lupa kita jual bisnisnya juga. Karena kayaknya kebanyakan. Batu juga jangan lupa dijual. Kemudian kita bikin tempat ini. Kita bikin tempat ibadah, teman-teman. Oke, sudah. Pabrik rotinya harus kita harus perbanyak, teman-teman. Pabrik roti ini penting ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Aduh, enggak bisa di situ ya. Tujuh. Ini fungsinya sebenarnya, teman-teman. Kalau kalian lihat video saya sebelumnya, kalian pasti tahu kenapa pabrik roti itu harus banyak. Supaya kita bisa meningkatkan roti itu atau pakan makan masyarakat kita menjadi 8 seperti ini. Setelah itu karena popularity ada 55 10 tambah 88 16 berarti kan 26. 26 itu kita sudah ya 26 ya. 26 ini kita bisa pajak sebanyak 24, teman-teman. Pajaknya kita aktifkan menjadi 24. Ini yang parah ini kalau salah di ini. Karena ada asasinnya, teman-teman. Kita harus ini di sini. Kita harus pasang bendera. Mana lagi benderanya ya? Di sini kayaknya. Untuk mengaktifkan kembali teman-teman. Ini harus naik sini teman-teman. Untuk penguasaan kembali. Baru turun. Kalau tidak dinaiki dia teman-teman. Oke. Sebaiknya untuk berjaga-jaga kita pasang di sini archer ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita juga pasang crossbowman 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung kita naikkan di atas ini teman-teman. Untuk menjaga pagar kita supaya tidak dipanjat sama asasin.
Dan juga kita bikin ini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kita bikin fire balista untuk penjagaan teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian sebaiknya teman-teman kita melakukan penggalian ya. Kita melakukan penggalian di sini supaya tidak mudah dipanjat. Kita melakukan penggalian di sini karena mereka kan tidak mungkin lewat sini. Jadi kita gali-gali di sini teman-teman, dan juga di sini kita galinya. Kita gali-gali-gali dan gali. Spearman gali. Ini juga kalau ini kuat menggali teman-teman. Ini pembakar ini kuat menggali. Maulai alias Lev pembakar dia teman-teman ya. Murna gali cepat ya kan, gali jangan nakal. Oke, selanjutnya teman-teman kita 1 2 3 4 5 kita naikkan sini dulu, masuk situ. Terus ininya kita bikin. Oke. Gali-gali-gali supaya meminimalisir ini si ini Saladin suka manjat-manjat teman-teman. Oke. Di sini ada Magnol, 2 Magnol. Kita mulai membuat pasukan. Kita mulai membuat pasukan teman-teman. Lihat stockpile kita menumpuk teman-teman. Stockpile menumpuk, ini sumber daya yang sangat-sangat banyak. Oke, kita save dulu teman-teman di sini. Kita save dulu. Yeay. Kalau sudah begini ini sudah seru ini. Karena sumber daya ini banyak. Uangnya coba lihat teman-teman. Goalnya itu sampai 11.000. Karena pajaknya luar biasa teman-teman. Astaga. Pajaknya makanannya habis teman-teman. Kita hilangkan makanan dulu. Baru kita kurangi 8. Jadi 12. Jadi 8, 15, 16. Kita masih 10 ya teman-teman ya. Kita bisa pajak 10. 8 aja teman-teman. Karena makanan habis. Kenapa makanan habis? Karena berasnya kurang. Oke, karena beras kurang, kita harus bikin lagi di sini teman-teman. Kita bisa bikin di sini untuk ladang gandum. Aduh, parah ini. Ladang gandumnya habis teman-teman. Kita tidak perhatikan tadi. Satu lagi sini, satu lagi. Satu lagi bisalah, bisalah. Bisa, bisa. Aduh, nggak bisa teman-teman. Oke, berarti kita bisanya di sini jauh ya dari ini. Kita bikin sini saja teman-teman. Tengah-tengah sini kan bisa teman-teman ya. Ini tidak bisa. Wah, robet lagi raptornya. Kita charge full. Oke. Selanjutnya, oke. Karena gandumnya tadi habis, kita belikan dulu. Karena uangnya kan banyak, sudah 15.000 teman-teman. Rugi kalau kita ini. Kita tunggu dulu banyak kuenya. Baru teman-teman, kita pajak lagi mereka. Wah, ini harus dijual ini ya. Oke. Oke. Kayaknya orangnya nggak cukup ya yang di ini. Coba lihat ini rumahnya. Kue-kuenya ini nggak cukup ini. Oke, kita buka dulu ini. Kita belikan. Kemudian kita bikin lagi pasukannya teman-teman. Kita bikin lagi pasukannya teman-teman. Oke, sudah habis. Kita kumpul ada 76 marksman di sini. Wadidaw, kenapa ndak gali ini kau? Gali cepat. Is rising. Sudah senang ya. Sudah senang. Oke, batunya banyak teman-teman. Kita jual lagi.
Oke, kalau sudah seperti ini, batunya sudah habis terjual. Jual lagi besinya, teman-teman. Jual lagi besi. Dan kita beli lagi ini. Karena lambat sekali pergerakannya itu pembuat prompt itu, teman-teman. Kita harus bikin terus. Oke, kenapa lambat ya? Karena ini mungkin sapinya cuma 3. Ini sementara pembuatnya 6, teman-teman. Jadi enggak ini. Nah, beli lagi ini. Oke. Oke. Sini, slave ini kamu di luar sini, teman-teman ya. Oke, selanjutnya slave-nya ini kamu di commissioning aja ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan membuat horse archer. Horse archer yang banyak. Horse archer, teman-teman. Kita langsung menjual batunya. Kalau sumber dayanya banyak mungkin, teman-teman, itu hati senang ya. Coba lihat. Woi. Kalah dia, teman-teman. Kita bikin yang banyak kudanya. Oke, kita bikin yang banyak-banyak kudanya. Kenapa orangnya di situ cuma sedikit, teman-teman? Kemudian, bagusnya mungkin kita bikin juga ini ya, kuda. Kan kita di video belum pernah bikin kuda, teman-teman ya. Ini belum naik, teman-teman. Ini naik sini. Oke, kita bikin ini. Pabrik kuda. Bukan pabrik sih. 1, 2, 3. Kan uang sudah banyak ya kan. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kuda-kudanya kita bisa bikin pasukan berkuda. Oke, teman-teman, kita beli lagi pemanah berkuda. Oh, orangnya tidak cukup, teman-teman. Kita harus bikin rumah lagi. Kuenya bagaimana? Kuenya kita jalankan, teman-teman. Lalu kita pajak. 5, 5, 18 berarti bisa 16 pemajakan. Oke. Bila perlu kita tambah 4. Oh, menjadi 20 pajaknya. Kita pajak mereka, teman-teman ya. Jangan biarkan mereka ini. Tapi kita jahat, teman-teman ya. 55 tambah 8 tambah 4. Ya, jadi 22. 22 kurang 2 lagi baru kita bisa pajaki mereka. Tapi ini bagaimana dengan ini? Wah, terjadi masalahnya itu di pabrik ini, teman-teman. Pabrik pembuat penggilingan. Nah, kita bikin penggilingan. Nanti kalau sudah jalan ya, kita bisa kasih 8 begini dan pajaknya maksimal. Oke. Loh, kok cuma 12 ya? Mungkin kurang rumah lagi. Tambah rumah. 1, 2. Oke, apakah sudah naik? Kok orangnya dari sini tidak keluar, teman-teman? Ini kenapa ini? Padahal sudah tambah rumah terus loh. Ada apa ya? Kok tidak keluar mereka ya? Harusnya kan 24. Nah, hanya stuck di 12. Kalau kurangi pajak? Kenapa ya? Orangnya tidak keluar ya? Ada apa dengan orangnya? Ya sudahlah, kita bikin ini dulu. Komentar ya guys, kenapa bisa orangnya tidak keluar? Cuma 12 orangnya guys. Tolong di komentar itu, kenapa itu? Oke, 88 di sini, ini masih terasa kurang, teman-teman. Tapi kita akan membuat ini. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kuda kali 8, 36. 35 aja. Atau 1, 2, 3. Oke, 35. Ini juga 35, teman-teman. Oke, kita langsung membuat pasukan berkuda. Yeay, pasukan berkuda nih, boys.
Ah, ini coba lihat. Penyimpanan kita beberapa kali full, teman-teman. Kita sudah sangat-sangat kaya di sini. Oke, ini juga kita jual ya. Kita jual, 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 dan jual. Kemudian ini tambah. Pekerjaan tambah. Oke. Kudanya. Ayo guys, komen nanti ya. Kenapa ini 12 saja dibatasi saya? Aduh. Kalau begitu max, max tax bagianmu karena kau batasi saya. Oke. Ini sudah sini. Oke, kemudian ini teman-teman. Kita bikin katapul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kira-kira 10. Ah, di sini. Kalau sudah, kita bikin lagi pemanah ya. Pemanah berkuda. Sekali serang kita harus ratakan Saladin. Oke, teman-teman. Sekali serang kita ratakan Saladin. Oke. Ah, di sini teman-teman. Kita sekali serang ratakan Saladin. Oke. Tambah lagi pemanahnya. Ini bingung ini kenapa ini? Cuma jadi 12 begitu. Aduh. Harusnya di situ 24 teman-teman ya. Nah, ini juga penyimpanannya nih full teman-teman. Aduh, penyimpanannya pada full ini. Rotinya gimana? Aduh, pembuat rotinya nih kurang ya. Bikin lagi pembuat roti. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4. Oke. Apakah maunya seperti itu? Menjadi cuman tetap 12 teman-teman. Oke, kita ya bikin saja ya. Oke, langsung 80 pemanah berkuda di sini teman-teman. Di sini kita lakukan penyerangan. Nah, ini tidak pakai ini dan tidak pakai ini. Dan tidak pakai ini. Oke, kita serang terang-terangan dari sini ya. Oke. Kita segera bikin katapul teman-teman. Constructing siege equipment. Your popularity is falling. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Waduh, pasukan kita nih dalam bahaya teman-teman. Mundurkan dulu. Ininya maju. Aduh, curang ini Saladin ini teman-teman. Aduh. Tembak. Aduh, tidak bisa begini teman-teman. Kita harus ajar dia. Tuh, sampai katapul langsung. Serangan ditujukan kepada Saladin. Tadi rencana pakai katapul teman-teman. Malah tidak bisa. Kita serang dulu. Berputar-putar menggunakan ini. Oke. Pasukan berkudanya. Maju pasukan berkuda, jangan biarkan kita tembak. Maju teman-teman di sini. Oke, pemanah berkudanya juga maju. Langsung ke belakang sini teman-teman. Ke belakang sini tempat tambang batunya. Ah, tempat tambang batu teman-teman. Oke. Langsung patroli sini. Ini juga pasukan berkuda.
message from Saladin. No. The situation is grave and real. Langsung sini teman-teman ya. Kemudian, aduh, ini Max Payne-nya diem-diem bay ini teman-teman. Langsung saja teman-teman, Max Payne-nya ke sini. Oh, oke, okay. Saladin sekali serang kau. Ah, ini akankah Saladin KO teman-teman? Ah, cepat maju. Serang. Ini masuk dalam penyerangan. KO Saladin teman-teman dengan sekali serangan yang sangat dahsyat. Saladin KO. Coba lihat kerajaan kita sangat-sangat besar teman-teman. Di sini kita berhasil membunuh 585 pasukan dan kehilangan 349 pasukan. Tetapi Saladin the Wise membunuh 104 pasukan daripada kita. Untuk keuangan kita bisa menyamai Saladin. Oh, dia lebih banyak ya produksi keuangannya ya. Oke. Pertarungan yang sangat epic. Di sini saya bersama Rat, kita bersama Rat melawan Saladin dan siapa ya? Sultan Abdul. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. See you next time in the next video. Bye bye.